Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Ridwan ABD. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang membuat snorkel RC MN. Nah, jadi snorkel standarnya itu seperti ini. Seperti itu. Jika sudah terpasangnya, saya ingin membuat seperti ini. Jadi masuk ininya ke sini, bentuknya seperti itu pokoknya. Berarti kita akan melubangi bagian ini. Kemudian ke sini, begitulah bentuknya. Oke, simak saja videonya. Oke, alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama adalah sedotan yang bisa dilengkungin seperti ini, dua buah berwarna hitam, kemudian mika. Pulpen dan alatnya ada cutter, gunting, dan saya udah membuat prototipenya, jadinya akan seperti ini. Saya membuat prototipe dulu karena takut gagal. Soalnya sedotan yang hitam seperti ini saya dapatnya harus ke kafe dulu baru bisa dapat yang seperti ini, jadi sayang kalau gagal. Kalau yang ini banyak di warung juga ya. Jadi seperti ini, kemudian kita bolongin bagian snorkel, kita masukin ke sini. Dan untuk filternya kita menggunakan ini. Kita pasang di sini. Set. Oke. Ini masuk ke sini. Set. Nah. Ya, kurang lebih seperti ini. Pekerjaan. Langkah pertama kita gunting sedotan dengan pola miring seperti ini. Oh, jangan lupa diukur dulu supaya pas. Ya, potongnya miring seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya yang satu lagi. Set.
Oke, jika dikira sudah pas rata lurus seperti ini, kita lem sedikit. Nanti menempel kepada tangan. Oke. Sudah seperti ini. Agar sambungannya samar, kita lapisi saja ya, pakai solasi IPA itu. Seperti inilah sambungannya. Sudah saya coba, ternyata pakai lem ekotek gak mau nyambung, entah lemnya yang palsu atau dari bahan sedotannya. Tapi kalau di sedotan yang putih, dia bisa melekat dengan baik. Jadi saya akalinya pakai solusi itu aja. Oke, langkah selanjutnya kita potong bagian sininya. Kita bor ini, kemudian masukkan snorkel ke sini. Mohon maaf saya skip bagian pengeboran karena sulit kalau ngebor sambil rekam. Ini juga bikin tutorial sulit, jadi nggak leluasa ngopreknya. Sekali oke, seperti ini kita tinggal potong lagi sedotannya pas. Oke, mantap. Oke, ini udah selesai. Ini udah dipotong juga. Sekarang tinggal kita pasang filternya. Tadinya saya mau pasang akrilik dulu di bagian ini supaya sedotannya nggak masuk sampai ke dalam. Tapi karena dan ini sulit untuk dilem, kita lem langsung aja.
jadilah snorkel abal-abal. Coba kita pesan. Karya tangan kereaktif. Gak mau ambil pusing, saya lem aja bagian sininya. Itu dia lem. Ya seperti ini jadinya. Untuk yang snorkelnya hilang, bisa dicoba. Cuman modal berapa? Pulpen doang. Bisa jadi snorkel. Oke. Terima kasih telah menonton.